Yang bawa Shinzo nggak ada kan? Baru yang bawa bergaji. Nani? Omae wa mou shinde iru. Yo guys, balik lagi sama gue Ali. Nah, jadi pada video kali ini cuy, gue lagi main game horror nih ya guys ya. Nama gamenya tuh Mental Hospital ya cuy. Kalau di Play Store nih bukan game gratis cuy, ini game berbayar ya harganya, tapi murah cuy. Cuma 3.300 ya. Jadi gue beli cuy, kalau mahal gak mungkin sih gue beli. Mumpung gue lagi gabut ya guys ya, bingung juga pengen buat konten apa, sekali gue bakal buat konten horror guys. BTW nih gamenya tuh kayaknya penuh dengan misteri gitu, dan gue tuh gak pandai banget dalam misteri guys. Jadi mohon maaf banget ntar kalau videonya gue agak bingung dan muter-muter di satu tempat cuy. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke gameplaynya cuy. Yo guys, gue udah ada di gamenya guys ya. Jadi tadi bagian awalnya udah gue skip cuy. Gue skip ya, karena kemarin gue udah coba mainin bagian awalnya, jadi nggak seru kalau gue mainin lagi cuy. Jadi gue langsung ke tahap keduanya cuy. Yang kedua ini namanya Chill of Darkness kalau nggak salah dari gue detik ya. Nah, ini dikunci cuy. Apa ini? Oh ini bener. Oh lewat sini guys. Anjing. Arah, game horror guys ya. Ini BTW nih jam 11 cuy. Anjir belum kagak cuy. Wih bulannya bagus banget anjir. Waduh, dibuat bulannya mungkin Tsukuyomi, bagus nih anjir. Wih. Apa ini api-api cuy? Bentar. Sinar ultraviolet. Apa ini guys? Boneka santet. Ih ngeri anjing. Udah ditaruh. Ntar kita explore situ dulu cuy. Ih anjir. Kayak ada suara itu anjing. Kayak ada suara. Apa itu cuk? Apa itu cuy? Kaburnya lah guys. Suaranya serem anjing. Kayak wanita nangis gitu loh. Apa ini? Gelap banget di sini anjir. Oh, pintu. Dikunci guys. Masa itu jalannya cuy? Lah. Oh, kamera, lupa aku. Oh. Anjing, di sini gelap banget, cuk. Dikunci. Nah, ini Mental Hospital Santa Monica. Aduh, berarti jalannya cuma tadi dong. Gak bisa lewat jendela kah? Apa ini? Ada tulisan, ada tanda tanya cuy di bawah buku. Tadi nggak ada loh. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar cuy. Suaranya kayak orang diewek paksa loh guys. Stop it. Get some help. Coba kita samperin ya. Kita samperin ya guys ya. Neng. Langsat. Astagfirullah. Kayak merambat kayak laba-laba cuy. Sinar ultraviolet. Terkunci guys. Kayak ada suara orang gerinda anjir. Apa itu cuk? Bosing, su guys.
Anjing, labu cok. Bawa itu anjing, gergaji buat itu loh. Pohon pot, 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 motong pohon. Terbata-bata aku ngomongnya sampean cuy. Astag, masuk rumah cuy, masuk rumah. Sinar ultraviolet. Apa ini kunci kah? Gelap banget anjing. Please jangan jump scare. Jangan ada jump scare. Terkunci cuk. Astagfirullah. Kenapa dia guys kangkang di kamar di toilet gini ya. Anjir memang. Akhirnya gitu naik loh. Yang bawa singso gak ada kan. Baru yang bawa bergaji. Aduh. Mati cucu. Bangsat. Gak kelihatan loh. Cuy, ternyata ada kegelapan tadi di situ cuy. Kalian lihat kan? Ada kegelapan loh tadi. Kayak enggak ada item lagi. Oh, jangan dulu, jangan dulu. Kalau itunya masih kedap-kedip tuh jangan, guys. Sial, sial, sial. Lah, 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 wah. Anjing, astaga. Kabur. Mana jalannya, cuk? Dia bisa masuk, bisa buka pintu, guys. Tadi aku dapat kunci, kan? Lah, lah. Baterai ku habis lagi ininya. Anjir. Ih, sumpah. Dia bisa masuk loh ternyata. Parah sih. Gak ada yang bilang kalau dia bisa masuk. Ya kalau baterai ku habis nih gimana cuy. Baterai ininya loh. Baterai kameranya cuy. Lah udah gak bisa gunain sinar ultraviolet. Loh. Ini ngecas nih gimana cuy. Lah. Gak bisa gunain sinar ultraviolet lagi, guys. Tadi yang ku dapat tuh kunci kan. Sumpah ngeri, guys, ngeri. Itu cuk yang bawa bergaji itu memang sialan itu dia. Dia kaget. Lah. Kok sampai sini cuy? Lah. Dia tahu cuk. Dia tahu. Lah. Bisa kayak gitu? Wah, dikejar aku parah sih udah sih. Udah kelar. Lah, nyangkut. Udah sih. Wah, sialan itu. Kampret. Susah banget ternyata ini gamenya guys. Harus pakai otak ya. 10 menit aku muter-muter di situ doang loh. Terbalik di Children of Darkness lagi cuy. Dari awal lagi ya kita. Aku bingung. Tadi kan kita rutenya harus sebelah sana. Harus ke kiri, ke kanan atau lurus ya.
Kayaknya sih ke kanan cuy. Di rumah tadi kita tuh ambil kayak semacam kunci itu loh. Ah. Jadi kalau aku record nih lama ini memoriku habis cuy. Jadi gua lanjutin streaming aja tuh gimana ya guys ya? Kalau streaming kan kalau ada yang nonton mungkin kalian bisa bantu cuy. Jadi untuk sekarang gua udahin dulu aja cuy. Karena ini udah malam juga, ntar gua juga mau sahur ya guys ya. Dan gua udah cukup deg-degan tadi mainnya, memang kampret sih bawa gergaji tadi. Si gergaji tadi memang sialan cuy. Dia bisa buka pintu loh dan ngejar aku sampai depan rumah sini, memang kurang ajar itu. Oke lah, mungkin sekian aja dan sampai jumpa di video berikutnya cuy. Bye bye.